Halo guys, berikut ini cara screenshot panjang di HP Advan. Untuk kalian pengguna Advan ingin screenshot panjang itu sudah ada fitur bawaannya. Jadi kita tidak perlu download aplikasi lain. Di sini kalian tarik control centernya ini atau control panelnya. Kalian lihat di sini ada namanya screenshot panjang yang ini. Kemudian kalau menu ini tidak ada di HP baru kalian, bisa pilih akun ini, pensil. Lalu kalian cek di bawahnya, apakah masih di bawah ini. Kalau ada screenshot-nya, kalian pindahkan ke atas. Tekan lama. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kalau kalian ingin mengambil screenshot panjang, cari halaman yang bisa digulir seperti ini. Entah itu chatting WhatsApp ataupun halaman pengaturan. Saya contohkan seperti ini. Tarik panel kontrolnya atau panel notifikasi, pilih screenshot panjang. Kemudian pilih bagian screenshot panjang di bawah, yang ini. Dia akan menggulir secara otomatis. Bisa kalian? Kalau sudah mentok di bawah, dia akan menyimpan atau menggabungkan. Nah, bisa kalian seperti ini. Itu saja, semoga bermanfaat.